Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Hari ini kita mau review alat apa ini? Yang suka live streaming, kita review audio adapter USB Type-C to Type-C ya guys ya, dari produknya dari Vension. Ah, ini dia barangnya guys. Kita buka ya guys ya. Set. Ah. Ada buku petunjuk. Bahasa China guys, aku gak ngerti guys. Ada kartu garansinya juga guys. Ini ada garansinya guys ya. Oke, kita buka guys. Set. Ah, ini dia guys. Type-C ya, Type-C. Di sini ada lambang audio. Kemudian lambang charger sebelahnya. Kita mau coba ini guys. Kita mau coba apakah berfungsi enggak. Yang suka live TikTok, live Facebook, live YouTube, katanya pakai ini. Tapi apakah HP yang saya gunakan ini support atau enggak? Karena saya menggunakan HP merek Vivo ya guys ya. Ini kita coba ya guys ya. Come on. Oke guys, ini dia barangnya guys ya. Ini di sini power charger. Di sini power audio, apa namanya? Gitulah guys ya. Kita mau coba ini. Ini alatnya. Jadi ini saya pakai pas charger bawaannya Vivo. Vivo Y53S kalau nggak salah ya. Tak masukin. Oke, tak masukin. Kelihatan guys ya. Nah, di sini kelihatan logo fast charging-nya. Oke. Kita buka. Kita cobain alat ini. Vension. Kita cobain guys ya. Vension audio adapter. Kita coba. Oke, set. Sudah terpasang. Kita pasang chargingnya di sini, kita pasang. Bunyi ya guys ya, bunyi ya. Nah, dia lagi ngecas. Kelihatan ya guys, ini. Jadi fast chargingnya nggak masuk guys ya, fast chargingnya nggak masuk, nggak support. Ini. Nggak support dia pas chargingnya guys. Nah ini sekarang kita cobain guys ya. Ini sound saya udah menyala, sound saya udah menyala semua ini. kita cobain sekarang ke audionya guys. Nah ini, sabar. Nah ini kita cobain ke audionya. Di sini sound card saya udah menyala, volume udah menyala, menyala semua. Tak cobain putarin YouTube. Putarin YouTube. Di sini tidak masuk guys ya. Ini masih keluar dari HP guys. Sekarang saya buka OTG ku ya. Saya buka pengaturan OTG ku. Apakah dia bisa? Mana ini? Oke, kita buka OTG. OTG-nya udah aktif. OTG-nya udah aktif. Daya ngecas masuk. Dia otomatis masuk ketika OTG diaktifkan, dia masuk. Oke, kita putar lagi ya guys ya. Kita putar lagi. Kita putar YouTube lagi guys ya. Bahasa saya di. Ini masih keluar dari suara HP guys. Sekarang kita coba buka casnya guys. Apa kita lepas colokan casnya?
Sekarang kita putar lagi, guys. Nah. Dia beli dia jadi, guys, dia nggak berfungsi ketika kita pakai bersamaan. Kalau kita pakai bersamaan ngecas dengan audionya, dia nggak masuk. Sekarang saya cobain pakai mikrofon ya, guys ya. Saya cobain mikrofon. Ah, suara kita masuk, audio masuk. Jadi kita udah bisa live streaming di TikTok, di Facebook, YouTube atau segalanya, guys. Di media mainstream. Karena bagi saya alatnya bagus. Bagi saya ini alatnya bagus, cuman dia nggak bisa dipakai bersamaan, guys. Ketika kita pakai masukkan kabel audionya, kemudian kita masukin casnya bersamaan, jadi dia nggak bisa berfungsi dua-duanya. Hanya bisa masuk power charging. Jadi itu, guys ya. Oke, guys. Kalau kalian mau beli alat ini untuk live streaming TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya. Alat ini berfungsi di HP merek Vivo, cuman dia nggak bisa digunakan bersamaan antara transfer audio dengan transfer charging, guys ya. Oke, guys, sampai di sini, guys. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.